Inilah kisah Mulyadi, seorang pedagang keliling yang mencari nafkah dengan menjual minyak goreng curah. Sudah sejak tahun 2015, Mulyadi mendorong gerobaknya keliling di sekitar Utan Kayu, Jakarta Timur. Mengapa dalam bentuk curah dan bukan dalam bentuk kemasan? Ya, soalnya kan banyak yang minatnya gitu, minyak curah kan gampang dijual gitu. Tukang gorengan apa aja itu yang penting kan cepet laku gitu. Udah punya langganan tinggal nganterin aja, tinggal naruh ke warung-warung, ke tukang gorengan gitu aja. Minyak goreng curah dijualnya dengan berbagai ukuran. Mulai dari 1/4 kilogram hingga 1 kilogram. 10.000 1 kilo, ada yang tengahan ukurannya kan ada perapatan. Yang setengah kilo kan bisa dijual 5.000, yang perapatan 3.000 gitu. Minyak goreng curah tadi dibeli Mulyadi dari agen besar yang berada di kawasan Pasar Enjo, Jakarta Timur. Ibaratnya di Jakarta gitu, Pasar Enjo yang gede, yang minyaknya bagus gitu. Minyak kan minyak super ini, cuman tuh kan minyaknya bening kan ini. Saban hari, Mulyadi sanggup menjual 2 jerigen minyak goreng curah. Satu jerigen kira-kira setara dengan 17 kilogram. Satu jerigen dibanderol Rp148.000 oleh agen langganannya. Sekitaran 25 ribuan satu jerigen, iya. Kalau 2 jerigen 50 ribuan. Jika di masa mendatang pemerintah betul-betul melarang penjualan minyak goreng curah, warga seperti Mulyadi pasti repot. Mulyadi mengaku selama ini ia tidak mendapat keluhan dari warga yang membeli minyak goreng darinya. Aduh, keberatan kalau dilarang kan banyak yang pesan kan minyak ini, banyak yang murah milihnya gitu minyak. Kalau kemasan kan terlalu mahal. Mulyadi mengklaim kualitas minyak curah yang dijualnya adalah kelas super, sama dengan minyak goreng kemasan. Bedanya, kata Mulyadi, hanya pada harga. Sekasat mata sih perbedaan, cuman kalau ini kan nggak kuat lama, kalau minyak itu kan kemasan kuat lama gitu aja. Di atas pedagang keliling seperti Mulyadi, ada agen. Tim In-Depth mendatangi agen langganan Mulyadi yaitu toko Sinar Saluyu di Pasar Enjo, Jakarta Timur. Pemilik toko yang berdiri tahun 1980-an ini secara turun-temurun menjual minyak goreng curah. Ini saya dari bapak saya gitu kan. Bapak saya itu dari tahun 1980-an. Toko Sinar Saluyu mendapat pasokan dari pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Untuk pengambilan minyak ini, itu langsung dari pabrik Asian Agro. Di tempat itu juga produksi juga minyak kemasan. Jadi minyak curahnya juga jual, minyak kemasannya juga jual gitu. Menurut Fajar Nurhuda, pihaknya selalu memesan minyak goreng curah kualitas super. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang prima di minyak curah itu. Untuk yang kami jual ini minyak yang super gitu, karena kualitasnya juga agak lumayan. Selaku agen yang masuk dalam mata rantai distribusi minyak goreng curah, Fajar memberi jaminan barang jualannya. Sebulan sekali antara atau dua kali itu ada audit, di mana audit itu pengauditan di timbangan, di pengisian, untuk kehigienisan. Saya jamin di sini nggak ada bedanya ya, cuma ini beningnya sama, cuman bedanya antara di kemasan dan harga. Setiap hari Fajar memesan satu tangki berisi 5.600 kg minyak goreng curah. Minyak itu disimpan di tempat penampungan. Broker yang menghubungkan dia dengan pabrik membandrol harga Rp8.600 per kilogram. Kan ini kan penampungan dibagi 4 skat. Ada nomornya 1, 2, 3, 4, setiap skatnya itu isinya 4,5 ton. Jadi kalau dikali 4 itu sekitar 18 ton di penampungan yang kami di sini. Dari tokonya ini, setiap hari Fajar menjual 5.000 kg minyak goreng curah ke para pelanggannya. Fajar mematok harga 1 kg minyak goreng curah sebesar Rp8.700. Di sini yang banyak beli di sini itu warung-warung yang ada di sekitar rumah-rumah padat penduduk. Terus pabrik-pabrik kue juga ada, beberapa pabrik kue yang beli di sini, sampai minyak yang jual gerobakan yang keliling di masyarakat juga pada beli di sini. Fajar meminta pemerintah menimbang untung ruginya sebelum menelurkan kebijakan menyangkut minyak goreng curah. Kalau untuk kami itu sangat memberatkan,
karena satu kita harus beli mesin kemasan lagi. Kedua, pasti udah jelas nambah karyawan lagi, nambah orang lagi untuk mengemas, untuk membuat kemasan itu sendiri. Dan ketiga, tempatnya juga kayaknya tidak memungkinkan gitu kan dengan adanya mesin pengemas itu. Dan juga keempat, ya dananya juga belum ada gitu untuk beli mesin kemasan itu sendiri. Toko Maju Jaya juga mencari penghidupan dengan menjadi distributor minyak goreng curah. Toko yang berada di Pancoran Barat, Jakarta Selatan ini menjual 1.000 kg minyak goreng per hari. Kalau menurut saya sih, kalau untuk dihapus ini kan saya nggak setuju ya. Karena kan kebanyakan di sini orang pada butuhnya minyak ini, minyak curah, pada belinya minyak curah ini. Untuk kebutuhan sehari aja kan kita bisa 60 jerigen sehari habis gitu. Toko Maju Jaya mendapat pasokan dari distributor besar yang membelinya dari perusahaan minyak. Jadi kita pesan dulu ke distributor itu, sedua hari sebelum pengiriman kan kita pesan dulu. Karena kan untuk belanja lagi ke sana kan mungkin mereka juga antri ya. Nggak bisa kita pesan sekarang, sore datang nggak bisa. Toko ini melayani penjualan dalam ukuran jerigen berisi 16 kg serta kiloan. Sejerigen 145.000. Isinya 16 kilo, 10.000. Iya, per kilo. Inilah alasan mengapa Toko Maju Jaya menjual minyak goreng curah. Kemasan ada, cuman nggak begitu rame kayak minyak curah. Kalau kemasan sih kita bisa jual 11 sampai 12.000 per liter. Eti Nurhayati meminta pemerintah tidak membebani distributor sepertinya dengan mengharuskan minyak goreng curah dimasukkan dalam kemasan. Kalau saya sih nggak setuju ya. Saya harus punya alat lagi, ntar beli plastik kemasannya lagi. Distributor minyak goreng curah tadi mendapat pasokan dari sebuah pabrik di Marunda, Jakarta Utara. Kita mensuplai ke distributor Jabodetabek, terutama untuk tangki, untuk bulk, itu untuk industri. Jadi seperti itu. Agen-agen kecil kita enggak. Karena kita tuh udah full capacity, jadi enggak mungkin kita menambahkan agen-agen baru. B2B, betul. B2B, business to business. Nah, kita enggak bisa kontrol semua distributor kita. Karena cukup banyak, karena kita meng-cover area Jabodetabek. Setiap hari, PT ASEAN AGRO Agung Jaya memproduksi minyak goreng sebanyak 2.400 ton. Apakah minyak goreng yang diproduksi ASEAN AGRO telah memenuhi syarat kesehatan? Minyak goreng yang diproduksi ASEAN AGRO ada tiga jenis, yaitu utama, super, sama prima. Nah, untuk yang di distributor yang dalam bentuk bulk, itu diprioritaskan untuk yang super sama prima. Jadi sebenarnya untuk minyak, itu proses refinery-nya adalah sama, dan kita sangat kontrol terhadap kualitas dan higienitasnya. Jadi kalau yang dikatakan bahwa bedanya antara prima, utama, super itu tidak izin yang untuk yang grade rendah, itu adalah salah. Ini Martin. Ia sudah sejak dekade 80-an membuka warung sembako di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu yang dijualnya, minyak goreng curah. Dalam 4 hari, Martin melego 20 jerigen. Harganya Rp10.000 per liter. Ini masih di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk minyak goreng curah, yaitu Rp10.500 per liter. Lebih murah 500 perak dibandingkan HET minyak goreng kemasan. Kalau dulu sih memang jauh beda, tapi sekarang untuk belakang ini memang minyak ini kan udah mulai seimbang sih. Yang minyak curah sekarang saya jual Rp10.000, sedangkan minyak kemasan 2 liter itu Rp22.000. Pasar adalah guru. Tanpa perlu imbauan pemerintah pun, Martin juga menjual minyak goreng kemasan berbagai merek. Ya, pemerintah memang maju mundur menyangkut minyak goreng curah. Awalnya, pemerintah menetapkan 1 Januari nanti sebagai hari pertama tanpa minyak goreng curah.
Tapi kebijakan itu diubah menjadi minyak goreng curah tidak ditarik dari pasaran. Hanya per 1 Januari nanti, selain menjual bentuk curah, setiap warung hingga pelosok desa harus menjual juga minyak goreng kemasan. Siapa pembeli minyak curah di warung milik Martin? Biasanya pedagang menengah ke bawah lah. Mereka kadang buat jualan keliling, goreng-gorengan gitu aja. Tapi kalau biasa menengah ke atas, mereka yang sadar itu mbak, mereka baikkan beli yang kemasan. Jika pemerintah masih maju mundur, tidak begitu dengan Martin. Katanya nggak boleh tahun depan, tapi buktinya ya masih ada. Yang namanya kita, masyarakat kita, orang-orang yang nyeteng, ya kita namanya penjual, ya kita ada yang beli, ya kita pasar masih ada, ya kita ikutin lah, ikutin arus aja. Penjual gorengan seperti Rasmono ini lain lagi. Sehari, Rasmono menggunakan 10 kg minyak goreng curah. Ia punya stok karena biasa membeli satu jerigen berisi 17 kg seharga Rp160.000. Iya, emang nggak setuju. Soalnya kan perbedaan harga tetap beda. Kalau minyak curah lah, bandingin dia 1 kilo sama dia 1 liter, beda seribuan lah kurang lebih lah. Ada atau tidak adanya minyak goreng curah menentukan penghasilan Rasmono. Karena harganya lebih murah, Rasmono lebih memilih minyak goreng curah. Kalau keuntungan ya biasa, namanya rezeki kalau lagi rame 100. Tapi kalau pakai curah kan kalau pakai kemasan ya diambil 20.000. Jadi kan kurangnya begitu. Sri Rizki senada dengan Martin. Tidak setuju jika minyak goreng curah dilarang dijual belikan. Wanita yang membuka warung nasi ini setiap hari menghabiskan 6 kg minyak goreng. Kalau harapan saya sih tetap pakai minyak curah ya, karena keuntungannya lebih lumayan lah dibandingkan minyak kemasan. Ya 11-12, ada yang jual 11.000 per kilo, ada yang jual 12. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI oke-oke saja jika minyak goreng curah dilarang dijual belikan. Hanya GAPMI meminta kepastian waktu penerapan aturan, tidak maju mundur seperti sekarang. Pelaku usaha tentunya siap ya, dan sudah dibicarakan dengan pelaku usaha, dan memang pada saat beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan merilis bahwa ini diberikan kelonggaran terlebih dahulu. Nah, menurut saya kelonggaran inilah yang harus dipastikan waktunya. Sehingga pada saat nanti sudah berlaku semua, itu sudah tidak ada lagi yang curah seperti itu. Menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN, minyak goreng curah hanya mengalami satu kali penyaringan. Sedangkan minyak goreng kemasan mengalami dua kali penyaringan. Selain itu, minyak goreng curah tidak memenuhi satu kriteria, yaitu syarat bilangan peroksida. Tingginya angka peroksida di dalam minyak goreng curah dapat merusak produk, bahkan ada kemungkinan bisa tengik saat dicium. Sebuah penelitian menyebutkan, bilangan peroksida yang normal dalam minyak goreng kemasan berukuran 100 gram adalah 1,03 mg oksigen. Kalau kita bicara minyak goreng kemasan itu kan semua terkontrol. Jadi dari sisi kemasannya pun tidak akan pemanya kena air, nggak apa-apa gitu, nggak akan airnya tembus masuk ke situ. Kalau minyak goreng curah kan nggak bisa kita kontrol. Kemudian dari sisi dia waktu diproduksi kan sudah memenuhi kualifikasi tertentu, pemanya produksinya konsisten dan lain sebagainya. Kemudian ada dalam tanda kutip quality control-nya. Minyak goreng curah saya nggak yakin. Karena kita mungkin hanya sekali saring, dari habis itu quality control-nya apa yang dikontrol? Mungkin hanya kejernihan. Ya, saya bilang tadi, hanya kasat mata. Ini kan kita nggak bisa mengontrol dari sisi kimiawinya yang barangkali mempengaruhi kesehatan. Bilangan peroksida itu kita bilang bahwa kalau sudah melakukan unsur tertentu, ya di dalam minyak goreng itu sudah berapa kali dipakai, kemudian itu diwujudkan dalam peroksidanya, itu akan muncul. Nah, unsur itulah yang sebagian mungkin kalau kita lihat di parameter di SNI-nya, itu yang barangkali
paling banyak yang tidak bisa dipenuhi. Mungkin unsur lain juga ada, ini yang barangkali harus diperhatikan. BSN menduga minyak goreng curah tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Minyak goreng curah itu mungkin masing pelaku usahanya banyaklah yang membuat curah itu. Dan itu kebanyakan tidak mendapatkan tanda SNI. Nah, ini yang kami tidak melakukan perbandingan sampai situ. Karena kan yang kami kontrol adalah pelaku usaha yang menggunakan tanda SNI itu apakah sesuai produk yang dideliverikan ke konsumen, apakah sesuai kepada SNI yang dia klaim sesuai itu. Apakah PT ASEAN AGRO Agung Jaya yang mendrop minyak goreng ke sejumlah titik di Jakarta memperhatikan aspek kesehatan dan higienitasnya? Penyulingan cuma sekali. Jadi proses menjadi minyak goreng adalah penyulingan dan fraksinasi. Nah, yang membedakan di antaranya itu cuma tekanan fraksinasinya untuk mendapatkan IV dan CP yang berbeda, plot point yang berbeda. Jadi kalau ada istilah, okay, yang prima atau yang super itu tidak izin, itu sebenarnya informasi yang tidak benar. Merujuk ke SNI udah jelas bahwa peroxide value adalah dikontrol. Bahkan untuk di internal kita lebih strict lagi. Contohnya kalau PV 10 kita strict di 1. FFA 0,3 kita strict di 0,1. Jadi kita sangat strict. Kalau minyak yang ada di pasaran dalam tanda kutip yang diedarkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab, itu kan nggak dikontrol keadaan terbuka, otomatis kan udara mengoksidasi minyak yang ada di dalamnya itu, sehingga peroxide value-nya akan tinggi. Karena peroxide value itu penyebabnya adalah udara sama kena temperatur yang agak tinggi. Nah, itu sangat mudah sekali untuk PV naik. Aturan yang mewajibkan minyak goreng harus dalam bentuk kemasan dan minyak goreng curah dilarang sebetulnya telah terbit tahun 2014. Tapi pemerintah maju mundur untuk melaksanakannya. Hingga sekarang sudah 3 kali ditunda. Itu sudah ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 80, Permendag 80 tahun 2014, yang intinya wajib kemasan untuk minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat. Waktu itu akan kita berlakukan 1 Januari 2015. Namun dengan pertimbangan sarana dan prasarana para produsen minyak goreng belum siap, kita tunda, keluarlah peraturan Menteri Perdagangan nomor 09 tahun 2016. Yang intinya akan diberlakukan per 1 Januari 2017. Evaluasi kami juga belum siap. Kita sepakat ditunda berlakunya mulai 1 Januari 2020. Apa sebenarnya alasan Kementerian Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah? Pertama adalah pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa untuk tanpa mencantumkan tanggal kedaluarsa dan label keterangan. Yang kedua adalah harga minyak curah itu tergantung pada harga CPO internasional, naik turun, fluktuasi. Tetapi dengan kemasan itu ada pasti harga, dapat kepastian harga. Harga. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah dari sisi kesehatan. Secara umum kalau minyak curah dalam pendistribusiannya pasti menggunakan alat yang sering terbuka. Tidak tertutup kemungkinan di sana akan masuk bakteri. 6 Oktober lalu, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengumumkan larangan peredaran minyak goreng curah yang akan diberlakukan 1 Januari 2020. Namun itu tidak berumur panjang karena 3 hari kemudian larangan itu ditarik kembali. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI menyesalkan keputusan Menteri Perdagangan yang maju mundur tadi. Kalau tarik ulurnya, saya ingin pemerintah tegas saja bahwa kalau memang mau dijalankan, jalankan. Tapi transisi tidak masalah, jadi berikanlah transisi yang pasti. Mau berapa bulan, mau 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Sampai sekarang belum ada kepastian Permendag nomor 80 tahun 2014 akan dijalankan. Dan warga seperti Agam
sah-sah saja menjual minyak goreng curah di warung sembakonya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena di sini banyak peminatnya minyak curah. Pedagang-pedagang banyak yang pakai minyak curah. Demikian juga dengan Ahmad Ayub, seorang pedagang keliling minyak goreng curah di sekitar Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Ayub terus mendorong gerobaknya agar asap dapur terus ngebul. Untungan gorengan banyak kan. Jangan sampai dihapus, jangan itulah. Jangan sampai dihapus itulah.